Hampir kutabrak itu orang siapa, anjing? Mesin, yang lu mematikan mesin, eh. Wah, ngapain masuk rumah orang, wah. Oh, bukan rumah kita kayaknya. Rumah kita, wah. Cuman mesin dulu, wah. Lah. Semuanya 15 atau 32 ya biar kedengaran ya. Ngapain kita mau nyanyi kah? Aduh. Aduh ya, baru juga nyampe. Eh, jangan dipecah-pecahin nih. Saya mau stand up kah? Aku baru ini. Salah. Ternyata ada tempat kayak gini ya. Wah, stand up, Wak. Apa tuh stand up? Berdiri maksudnya. Nggak ngerti, Wak, stand up. Jadi selaku saya badut, saya akan menghibur bintang. Adik-adik ya. Iya, adik-adik. Siap, abang-abang. Kelinci, matiin motor. Iya nih, nanti matiin siapa nih. Kala ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Asik. Sayup ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Bistak. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Asik. Oke, okay. Telanjang kojekor, telanjang. Oke, okay, boleh turunkan ya. Yang di atas itu. Udah. Aduh, kenapa ini? Aduh. Nah, turun. Jadi selaku ini udah di sini semua kan ini? Udah nyampe step city semua kah? Udah. Halo ini. Saya jangan sang ya lihat aku ya. Oke, tunggu ya. Aku karena di sini yang paling tua menurut tetap opung kita yang buka nanti naik ke atas panggung. Yeah. Nanti di sinilah kita tentukan siapa-siapa aja yang betul-betul memang betul-betul. Ngerti yeah. Maksudku yang betul-betul memang betul-betul lah, paham ya? Iya, paham. Siap. Iya, mengerti. Radio. Ya, masuk. Halo Hiro, langsung ganti baju ini aja ya. Tunjukin nama Michul itu ntar. Oke, okay, Bang. Ini si Jekor kok lama-lama aku tengok kayak lonti dia kayaknya. Udah, Wak. Aku padahal jadi udah sakit perut. Iya. Aku tantang. Oke. Biarkan aku adalah badut, Wak. Badut aku. Penghibur. Penghibur aku. Badut, jangan gitu juga. Oh. Itu bukan badut, itu lon. Oh, apa? Apa tadi kita lontong, TCMC ya? Lontong. Beng beng. Kita TCMC. Beng beng. Ah, itu betul sekali, Wak. Declone Motor Club. Club. Eh, baru coba tamparkan dulu si Jekor itu daripada kutunjang pantatnya nanti. Kan, ayo bukan. Bentar. Aku pakai celana dulu. Yanto. Oh, Yanto. Au. Nah, di waktu kayak gini waktunya bercanda ya kan? Enggak ada si Mijul. Nanti orang udah serius dia bercanda. Tapi pengen dipijakkan kepalanya. Mijul mana Mijul? Enggak tahu lagi jemput itu. Takia. Lagi bertakia. Oke. Jangan lupa makan minum semuanya ya. Lah enggak jadi ganti baju Kairo. Nih, Mijul enggak ngajak tadi. Wow. Parah. Gimana nih, Wak? Aku menurut Jua aja sih, Parah. Ya, aku menurut Wak aja sih memang ya. Gimana itu, Wak? Apanya ini? Mijul, barusan kita suruh bawa Taka ganti baju. Bajunya tak terlalu, Wak. Itu dia yang duduk. Semua di sini itu brother. Brother. Oke. Udah bisa dimulai ini dabut. Boleh. Langsung kau ke atas panggung, Wak. Ngapain? Kau suruh aku stand up. Enggak, oke. Udah, stop. Anak-anak gula di sini ku bilang lah ya.
Wah ini kan udah tua, jadi maksudnya semua di sini apa yang dibilang si Bagadugut itu apa ya dibilang, walaupun 100% gak kalian terima, tapi 99, nah 1% itu kalian saring lah. Ya, jadi pertanyaan Uwak di sini, apa lebih si misi kita di kota ini dapat? Kan Uwak baru datang ini kan, jadi maksudku nanti kau jelaskan sama anak-anak Uwak di sini apa visi misi kita. Terus yang kayak tadi Uwak bilang, kita tentukan atribut kita waktu pas di jalanan, saat berbisnis berbeda. Dan kan ada juga saat kita menutupin identitas kita, apa juga itu bajunya, mari kita tentukan bersama kan begitu. Nah juga tadi kau bilang, siapa yang betul-betul di sini? Ya, tolong, itu yang paling penting. Jangan cuma hanya singgah, itunya maksud Uwak di sini. Di sinilah kita membahas konsolidasi persaudaraan kita di sini. Kita tentukan siapa-siapa orang yang apa dibilang, orang yang mengkomandoin, orang yang memikirkan divisi bisnis, orang yang memikirkan divisi membantai. Di situlah yang kita pikirkan. Kalau gua ini ikut aja lah sama kalian yang muda-muda ini kan begitu, karena uak kalau dengar tembakan aja kadang terkencing uak kan gitu. Tapi tapi ketika kalau anak-anak uak dibantai atau masuk jempara, apapun kemanapun kalian pergi uak ikutin, itunya kalau uak. Jadi cobalah Bagadugut, apalah tujuannya kan uak baru datang juga ini kan dari kepung. Oke. Coba dapur. Silakan dulu lagi buat. Jadi buat kawan-kawan di sini, aku belum bisa ngomong dulu. Bolehlah dulu ya, 4 orang yang awal kali ngebangun The Clown di sini. Jadi itu ada Takia, ada Micul, ada Randy, ada aku. Jadi 4 orang. Mungkin orang itulah dulu yang ngomong kenapa bisa jadi ke motor ini ya. Atau motor ini masih mau dilanjutkan atau tetap di The Clown. Itu kan atas kesepakatan bersama. Boleh untuk Abang Da kita dari Takia Hero maju ke depan untuk menceritakan tujuan kita sebenarnya dari awal sampai sekarang ini begitu. Dengan segala hormat, tempat di depan dipersilakan, Bang. Sebentar abang-abang ya. Kenapa lo kau minta pangku sama uak kelinci? Oh ini coba. Udah jelas. Nah ini apa namanya itu, yang Twitter jadi gak? Oke teman-teman. Apa itu Twitter? Cuci uang. Oh boleh, nanti setelah boleh, ini boleh. Aja, setelah ini aja. Setelah ini aja kata Aska tuh. Perkenalkan, gua Hero Takia. Dan Micul sama Badut sama satu lagi Randy dari pertama itu, kami bertujuan untuk membuat pertamanya deken ya, Dut ya. Iya. Terus tujuan kami sih sebenarnya memiliki berapa ide. Pertama ide gua sih pengen jadi anak jalanan, memang pengennya pakaian sih kayak The Warrior kayak gini. Tapi kurang setuju sih Badut. Nah untuk selebihnya mungkin Micul bisa menjelaskan gimana Cul, apa ide-idemu Cul. Okay. Silakan Micul, jalan Cul. Cul? Oi. Cul? Maju Cul, maju ngomong tuh. Cul? Tidur gak deh? Kok pandai kali, kok lempar-lempar lah yang susah-susah sama aku. Halo abang-abang semua di sini. Perkenalkan nama aku Micul. Halo. Halo Bang Micul, boleh buka helmnya dulu enggak Bang Micul biar kelihatan wajahnya lebih jelas. Terima kasih Bang Micul. Jadi sebenarnya sebelum ketemu sama Badut, aku dan Takia tuh punya mimpi yang besar.
kita tuh sebenarnya orang yang tertindas, sama kita tuh nggak punya keluarga. Jadi kita udah memimpikan semua ini dari awal. Kita mau membentuk keluarga baru yang benar-benar dari bawah bersama kita. Akhirnya jalan-jalan-jalan, nggak tahu ketemu orang gila, rupa ditanya namanya Badut. Dan kita udah bicara, rupanya dia mempunyai ide-ide yang besar juga sama kayak kita. Oleh karena itu kita kasih ke Badut lah ya, ide-idenya apa aja yang kemarin udah dicatat sama dia. Untuk Badut dipersilakan ya. Jangan kau lemparkan lagi Badut ke orang sebab kau kau lemparkan lagi. Semua ngomongin ngomong. Kalau ada Randy tadi mungkin ke Randy sih. Aku pun baru nyari. Oke, jadi ya selamat malam menjelang pagi kawan-kawanku semua. Yes. Jadi kalau dari aku pribadi, awalnya aku ke kota itu sama kawan-kawan pengen membuat nama The Clown. Atas tujuan apa hal yang udah dibangun bapakku, aku itu mau dimanapun kalian berjumpa sama aku satu teritori, mau di kota manapun. Ya tetap akulah, Baduk JR gitu kan. Sebenarnya nama The Clown itu terbuat dari Troublemaker. Yang buat Troublemaker itu cuma dua orang, aku sama Wak. Setelah itu, setelah aku menguak kematian bapakku, berevolusi lah menjadi The Clown. Setelah itu, saat aku membentuk itu, ada keterbatasan-keterbatasan tertentu. Dan kebetulan ada kawanku yang bernama Takia Hiro dan Micul. Itu orang itu ngajak aku terbang dari sana ke sini, landing lah aku di kota ini. Dan ku bilang sama orang itu, aku mau meneruskan itu atas apa yang udah dibangun bapakku, pengen ku bentuk di sini. Akhirnya terbentuklah nama The Clown sebagai gangster yang dibiayai oleh pasukan-pasukan orang yang bekerja di bawah naungan narkotika. Dan sekarang dari abang-abangan kita yang bekerja di bagian narkotika itu mengarahkan kita untuk mengisi perusahaan bikers. Nah, dari sini ada muncul pendapat-pendapat baru, dan dari anak-anak yang lain ada yang pengen ke bikers atau mau tetap di The Clown. Makanya kita bicarakan sekarang di Step City ini gitu loh, mau tetap di The Clown atau kita ambil kesempatan untuk mengisi perusahaan bikers di kota Hope ini. Jadi disinilah kita bertukar pikiran. Dari anak-anak yang pertama kali dari Troublemaker berevolusi menjadi The Clown, terus kita mau mengambil alih perusahaan yang ke bikers ini gitu loh. Yang diembel-embelkan membuka sebuah bengkel, tetapi ada tanda kutipnya di dalam bengkel tersebut. Mungkin dari kebanyakan orang di sini sudah paham lah maksudku. Nah, di sini kita saling bertukar pikiran karena susah untuk menyatukan banyak kepala menjadi satu pikiran dan satu tujuan. Makanya kita dikumpulkan di tempat yang sederhana dan sedikit kumuh ini, yaitulah di Step City ini kan begitu. Nah, jadi ku kembalikan lagi. Aku mewakili, dilempar tadi oleh brother kita, Takia Hiro dan Micul. Aku mewakili dari The Clown, boleh dari Aska yang menyarankan untuk mengambil pekerjaan dari bikers ini. Mungkin dari Aska sendiri boleh melanjutkan percakapanku untuk menjelaskan agar kita ini dari The Clown berubah ke bikers dan namanya apa, bagaimana pekerjaannya, apa perusahaannya, apa tujuannya, gitu kan. Nah, nanti baru di voting, mau tetap di The Clown di bawah naungan abang-abangan kita dari perusahaan narkotika, atau kita berlanjut mengambil perusahaan sendiri tetap mengatasnamakan The Clown tersebut gitu. Mungkin sampai sini ada yang kurang bisa langsung ditanyakan, kalau sudah cukup jelas bisa dilanjutkan oleh Aska. Ada yang kurang menurut kalian kawan-kawanku, brother-brotherku? Udah pas itu, aku langsung menjawab. Boleh, silakan Aska, majulah kau ke depan. Aku agak batuk. Ya, majulah kau, jangan sampai kupecahkan kepala mu, kasih huk-huk ke kau. Aska, bentar, Wak tanya dulu. Ya, gimana, Wak? Abis ini kau lempar kemana lah? Habis, baru nanti ya, bersama, ya, baru suara bersama. Aku, aku bingung mulai pertama, Wak. Aku siapa coba-coba dulu lah, Wak. Ya, depan. Roji. Bentar, ngomong. Boleh. Bentar, dengarkan dulu, Aska, nanti. Sebentar lah, aku nggak bisa berdiri soalnya kita sama rata di sini. Aku duduk aja nggak apa-apa lah ya. Berdiri aja biar enak didengar, suaramu lebih berdengung. Biar nggak gagok kau ngerokok sebentar. Biar cuma merokok kau bebas. Janganlah, sebentar.
aku batuk, Dut. Lanjutlah. Baiklah. Sebenarnya tujuan kita berkumpul di sini kan udah dijelasin tuh sama si Badut dan sama teman-teman lainnya. Jadi tujuan sebenarnya kita di sini tuh aku baru dapat informasi dari perusahaan sebelah. Dia apa tuh namanya? Apa ya? Dia bilang kalau perusahaan ini, aduh, gimana Dut? Ikhlas karena aku ada lebih. Ya, pada intinya aku mendapat informasi perusahaan di Biker ini ada tuh namanya untuk pencucian baju dah, bahasa kitanya pencucian uang gitu. Nah, jadi maka aku kumpulin kita-kita yang dari Deklon sebelumnya, kita kumpulin di sini. Nah, jadi bentar Dot, aku bingung Dot. Apa? Apa Dot? Perang bodoh, berdialog bodoh, apa lagi yang kuntungkan dari gue ini? Soalnya aku ini Dot lagi batuk Dot. Ya. Dah, asal aku kalau enggak lah. Awak biar dapat ngomong semua, biar enak, biar ada ininya itunya. Sebenarnya semua dapat ngomong. Lempar, Dut. Langsung aja, Dut. Jadi buat kawan-kawanku, ada tawaran. Dan tawaran ini perusahaan ini banyak yang mau di situ dan saingan kita pun masih ada banyak. Nah, untuk pekerjaannya kata brotherku si Aska ini untuk pencucian uang kita bisa tampung. Terus sama membuat alat-alat mencongkel warung, alat-alat untuk mencongkel bank, membuat sebuah laptop, nanti kita diajari dan sekolah kita di situ. Nah, langsung aja kepada intinya, itu sebuah perusahaan dan kita diberikan sekolah khusus untuk menentukan sesuatu dan membuat barang sesuatu itu. Dan barang itu pun dibutuhkan oleh beberapa penjahat di kota ini gitu loh. Nah, kita kan awalnya dari The Clown, awalnya kita sebagai gangster. Dan kita dimodali sekarang sebuah perusahaan dan sertifikat itu bisa untuk membuat sesuatu dan menggeledah orang. Dan diberikan sebuah markas mungkin. Kalau kita berhasil mendapatkan tempat itu dan bersaing oleh orang-orang lain yang juga pengen mendapatkan tempat itu. Bagus kita voting sekarang. Daripada lama-lama berbacot, voting ya. Siapa yang mau tetap di bawah naungan anak-anak narkotika, kita diberikan sekitar 4 kunci atau 3 kunci. Kunci dari perusahaan mereka sebagai gangster untuk mengamankan perusahaan mereka. Atau kita mengambil perusahaan dari bikers ini dengan namanya TCMC, The Clown Motorcycle Club. Ya. Jadi bisa diputing langsung sekiranya satu-satu maju ini ke depan ya. Satu-satu maju. Paham kan? Jelas ya? Yang dipilih ya? Jelas. Jadi boleh Suna dulu kau di depan itu. Agak tinggal berdiri ngomong kau dulu cepat Suna. Oke. Sebenarnya terima kasih Bang Badut ya. Bang Badut. Kita di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama asli gua Juan McKenzie. Panggil aja Shuna. Kalau dari segi gua setuju aja karena istilahnya kita itu sama rata kan. Kalau misalnya 4 kunci doang. Menurutku kurang mention. Yang repot pun yang 4 kunci itu. Kalau aku setuju aku ambil perusahaan ini. Kira aku setuju. Aku sih yes. Aku sih yes. Iya. Yes. Langsung kau ke belakang. Sekarang kau ke, masuk ke, di depan kau itu ke. Udah berat dia. Udah berat kan itu. Banyak awu-awu kau. Kalau aku sih sebenarnya enggak permasalahin kunci atau enggaknya, yang penting kita tuh sama-sama semua satu tujuan gitu sih. Makanya aku bingung, masih kalau kunci 4 pun enggak masalah sih sebenarnya, yang penting kita tuh sama-sama semua satu tujuan, semua kita bareng semua gitu sih.
Sekarang pilihanmu cuma dua, tetap di The Clown, melanjutkan perusahaan anak narkotika, atau kita membuat perusahaan sendiri bergabung dan kita daftar ini. Bingung juga sih aku sih. Gak usah langsung jawab pilih. Aja mau yang mana gitu loh. Bentar-bentar, mikir. Kalau aku sih mau di The Clown sih, nanya sih. Oke. Clown yang satu tetap di bawah naungan itu, yang satu itu. Berarti kau tetap The Clown sebagai gangster. Iya, se-crafting benar. Gimana ya? Enggak apa-apa, nanti kan voting ini voting. Nanti ketemu titik tengahnya, jalan keluarnya. Jawabanmu enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Cepat nih waktu berjalan. Oh iya. Aku sebelah kiri aja dah. Aku ambil The Clown aja. Kau ambil The Clown. Lanjut kau apa? Kelinci. Oh, kelinci. Usagi. Aman. Menurutku sendiri udah teriak nih 15. Menurutku sendiri ini kesempatan menarik ya. Jadi bentar, menurut Lukas sendiri. Maksud Lukas. Kesempatan menarik karena kita bisa ngontrol penyucian uang yang ada di kota. Kita bisa disegani oleh banyak orang. Ya, aku sih pilih TCMC. Oh, TCMC. Oke. Thank you. Aku enggak. Aduh, panas. Tokonya aduh. Astaga. Kentut pula lagi. Maju Ci. Oke, buat semuanya. Namaku Roji RTG, panggilanku BJ. Salam kenal buat semuanya yang belum kenal aku. Untuk pengambilan keputusan aku sih, aku lebih setuju kita buat perusahaan sendiri atas namakan The Clown Motorcycle. Oke. Ya, alasanku kenapa, karena ya aku juga sebelumnya juga dari anak sana itu, dari anak narkotika. Aku jujur-jujurannya ya. Tetapi rasaku sih kita harus buat perusahaan sendiri, ya bisa dibilang bisa mencuci di kota inilah. Satu-satunya perusahaan yang bisa mencuci ya kita lah gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Lanjut Leon. Ini jangan sampai kalian aja saling gak kenal ini ya. Aku aja udah saling kenal ini. Lanjut Leon. Perkenalkan nama saya Leon Sedi. Biasa dipanggil Leon. Kalau saya sih ngikut aja sama suara terbanyak dan yang baiknya untuk The Clown ini. Gitu aja sih kalau dari saya. Yang tetap harus milih. Tetap harus milih ya. Mana ya, aku tuh netral sih. Masalahnya kalau misalkan aku milih nih, salah nanti takutnya. Enggak apa-apa. Nah, enggak gini aja, paling banyak voting kemana gitu. Kalau mau kau bilangnya bahas saya paling banyak ya itu perusahaan tadi. Ini enggak bahas banyak-banyakan voting. Yaudah, walaupun nanti banyakkan A, banyakkan B, kita ambil titik tengahnya gitu. Enggak bakal dihilangin, yang manapun enggak bakal dihilangin. Nanti ada kebijakan bersama. Pilih mana? Oke. Yang perusahaan itu aja dah. Aku. TCMC. Iya benar TCMC. Oke. Lanjut. Ini Regan. Dre. Lanjut. Perkenalkan teman-teman, nama aku di sini Gray Smith. Bisa dipanggil Gray. Salam kenal semua bagi yang belum kenal. Yo. Halo. Menurutku salam sih kenal. Aku lebih milih TCMC sih. Okay. Alasannya karena kita di sini gimana ya? Kita hidup bareng-bareng juga, susah bareng, suka senang bareng gitu sih aku. Okay. Kalau dari aku ya gitu ya sih. Okay. Ya udah, lanjut. Yanto. Yo.
Jekor, Jekor. Jekor. Ceker, ceker. Perkenalkan namaku Yanto. Riak, eh, Yato, Yato. Trek, 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 trek. Okay, Yato. Yato, riak, Yato. Teriak, teriak. Iya. Yeah. Woi. Nah. jadi yeah, langsung intinya ya. Aku pilih TCMC. Kalau alasannya okay, udah dijelasin semuanya kan? Udah. Udah. Oke. Okay. Lanjut Angkel, Angkel. Angkel ya pas. Iya. Wah, angkel gue nih, angkel gue nih. Lagi siapa itu? Ada yang mau ngambil? Gak ada. Ada yang mau keputusan? Sampai di situ. Udah cukup. Ya, cukup. Jadi biar ku ambil kesimpulan sedikit gini. Yang buat memilih The Clown tadi, yang kayak dibilang Zuna, bukan berarti The Clown itu hilang. Jadi maksud aku begini. Keuntungan kunci ini adalah kalau kita berhasil mendapatkan sebuah perusahaan ini, yang secara tidak langsung adalah sebenarnya kan sayembara. Ada beberapa kelompok yang ingin mendapatkan sebuah perusahaan itu atas seleksi pemerintah pusat ataupun penjahat pusat. Nah, kalau kita berhasil mendapatkannya, kalau berbisnis kita membawa nama TCMC. Tapi kalau ada sesuatu hal yang ingin kita selesaikan secara jalanan, kita bisa mengeluarkan mobil-mobil gangster kita, membawa nama The Clown. Tapi kalau berbisnis kita membawa nama TCMC. Kalau ada sesuatu hal yang ingin kita selesaikan di jalanan, kita membawa resmi real nama The Clown itu sendiri gitu loh. Jadi nggak hilang The Clown ini. Kita tetap di The Clown itu menggunakan. Jadi pada intinya kita tetap The Clown menggunakan kunci TCMC. Untuk perusahaan ya kita sebagai biker. Cuman kedoknya ini sebenarnya. Gitu loh. Jadi pada istilahnya ini cuman kedok baju ini. Gitu loh. Kita tetap kita The Clown. Karena yang tidak pernah aku lupa, kita berasal dari mana, jangan pernah lupa dasar kita dari siapa. Kan itu. Yeah. Ada ada satu hal yang harus kita sesuaikan seperti yang dikatakan Uwa atau Opung tadi. Sampai kapan kita mau kayak gitu aja? Kita tetap itu, tapi membuat sesuatu lebih daripada itu. Balik ke situ dia. Jadi, kalau menurutku, seperti yang dikatakan Suna tadi, kita tetap The Clown untuk turun di jalanan. Tapi kalau untuk berbisnis, kita kerja beratasnamakan TCMC. Paham ya? Paham, yeah. Paham. Paham kan? Bang Badut. Ya. Kemungkinan ada jadwal tersendiri sih. Soalnya kalau misalnya kita kayak, kita kan nggak tahu nih, pasti bakal ada dadakan lah ya istilahnya. Kemungkinan ada waktunya atau harinya itu satu hari pula atau seminggu, dua hari, tiga hari itu khusus buat kita istilahnya berbisnis gitu. Jadi biar orang-orang tuh kayak TCMC ini nih, hari ini lagi tutup. Jadi mereka tuh hari nyari di hari-hari tertentu doang. Oh, kalau itu sesuaikan dengan kondisi. Karena orang pun membutuhkan kita, jadi jangan kita juga ini kan. Itu tergantung kondisi aja kita buat. Tergantung kondisi, nanti kita bicarakan kalau masalah itu di website aja sih. Karena buat itu. Tenis lapangan itu nanti. Ya, benar sekali ya. Ruwet itu masalah itu. Ini udah berat ini, udah berat. Udah terlalu jauh itu. Iya, jauh sekali. Jadi menurut kalian, suara terbanyak udah jelas semuanya memilih untuk TCMC. Cuman 3 orang yang memilih kita tetap di The Clown, yaitu adalah Lise, Jaki, dan Takia Hiro. Nah, bagaimana untuk suara kita kembalikan ke Jaki, Takia Hiro, dan Lise. The Clown-nya nggak hilang, paham ya? Jadi kalau kita turun ke jalanan, kita bisa menggunakan mobil gangster, GS maupun yang lain-lain, ya kita membawa namanya Clown gitu loh, kalau masalah kita udah besar. Tapi untuk bisnis yang dipertimbangkan, kita harus membawa nama TCMC. Jadi keuntungannya adalah anak The Clown ini pun bisa menggunakan kunci dari TCMC itu tersendiri gitu loh. Jadi gak di bawah naungan lagi gitu. Jadi kubalikkan suara ke Jaki, Lize, dan Takia Hiro. Silahkan diperundingkan bagaimana kalian, atau kalian tidak mau perusahaan ini, kalian tetap kita di The Clown aja, bergabung dengan anak-anak dari narkotika atau gimana. Coba bertiga, silakan merapat, merembukkan dulu, silakan. Kesana ke, kesana ke. Aku sih ikut baiknya DC aja. Wey.
Lah. Lah. Kok gitu? Jadi gini. Tadi itu aku udah bilang aku mau ikut TC MC. Tiba-tiba kenapa aku dibilang mau di TC ya? Mana-mana biar ku pijit pinggangmu. Udah aman, aku udah aman. Enggak bisa, enggak ikut ini. Enggak enak aku di aman-aman ini udah aman sebenarnya. Ya. Bentar ini baju kotor nanti. Nah. Dut. Aku ngomong pribadi lah. Ya, lanjutin ngomong pribadi.